Hai semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya ini. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Terus dukung channel positif seperti ini ya, dengan cara klik subscribe. Karena subscribe itu gratis, jadi dukung terus channel seperti ini dengan cara klik subscribe dan bantu share kepada teman-teman Anda kalau Anda merasa channel ini bermanfaat. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video saya. Halo teman-teman semua, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya. Bagi yang belum subscribe, please subscribe channel YouTube saya. Dan sekarang saya posisinya lagi ada di Batam ya, dan di Batam saya pasti kalau lagi di luar kota ya, saya pasti akan unboxing sesuatu ya. Dan seperti Anda ketahui, sehari ini saya akan unboxing HP ya. Ya, kali ini saya akan unboxing HP Xiaomi, khususnya untuk HP Mi Play. Ya, jadi seperti Anda ketahui, saya banyak yang menggunakan HP Xiaomi ya. Dan jujur saya sangat cocok sekali menggunakan HP Xiaomi karena fiturnya, karena update-annya, karena tampilannya, dan yang pastinya karena harganya. Ya, dan Mi Play ini HP keluaran Xiaomi, namanya Mi Play. Ya, kenapa dikasih Mi Play? Saya belum cari tahu nih. Tapi yang jelas ini harganya cuma 1.800.000 aja. Ini murah banget. Ya, dari depan kotak ada tulisan Mi. Ya, tulisan Mi ini ada logo Mi ya. Logo Mi-nya ini agak kilat ya, timbul. Ada tulisan Play. Ada tulisan Mi Play. Dan di sini ada tulisan Global Version. Terus di kosong, terus di sini juga ada tulisan global version. Terus di belakang pastinya ada spesifikasinya. Ini saya bacain. Mi Play itu dual SIM, dual standby. Ya, sudah FDD LTE atau TDD LTE. Terus 5,84 inch. Jadi 5,84 inch, AL2 rear kamera Helio P35. Ya, dia sudah octa-core processor ya, up to 2,3 GHz. Glossy back design ya. Ini yang RAM-nya 4 GB, internalnya 16. RAM-nya 4 GB ya kan, internalnya 64 GB. Kebetulan saya beli yang warna biru. Dan sekarang kita lihat di dalamnya isinya apa saja. Ini karena saya berada di hotel, jadi saya tidak punya pisau untuk membukanya. Oleh karena itu saya harus pakai kuku dan berusaha mencari tempat bukaannya. Bisanya lepasnya di mana ini? Oke. Jadi kita harus sobek manual. Kita buka. Boom. Mi Play ini keren. Pertama ada box seperti ini. Ada Play warna-warni begini. Terus box ini sudah pasti ya, biasanya kalau udah ada box begini pasti ada soft case HP apapun itu, rata-rata begitu ya. Tapi HP Xiaomi kan termasuk yang cukup apa ya? Mau dibilang pelit juga enggak sih ya. Tapi tidak pernah memberikan soft case kan. Nah, sekali kita buka, ini ada SIM tray ejector. Terus ada kitab-kitab seperti biasa, nggak dibaca. Dan kali ini Xiaomi ada memberikan softcase transparan. Tumben-tumbennya ya Xiaomi ya kasih ya, karena selama ini kan nggak pernah nih. Nih softcase transparan. Oke, ini boxnya. Terus kita lihat lagi di dalamnya ada HP-nya pastinya. Kita keluarkan. Cantik banget. Wah, keren. Jadi depannya ini ada tulisan 5,84 Full HD Plus dot drop display, AI dual rear camera, ini Helio P35 octa core processor, glossy back design. Terus di belakangnya ini, wah, desainnya tuh benar-benar cantik banget nih. Wah, birunya itu kilau, glossy banget nih. Nah, ini kelihatannya ya, cantik banget. Terus ini sudah pasti dia dual SIM plus ada micro SD. Jadi ada tiga tempat, ada dua tempat SIM, satu tempat untuk micro SD. Ini ada AI kamera F2.2 PDAF. Nanti kita akan coba. Oke, yang jelas ini notch-nya itu sudah ini ya, tetesan air itu ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Kita singkirkan dulu HP-nya.
Nanti teman-teman subscribe channel YouTube saya, nanti saya akan bikin video tentang reviewnya ya. Jadi sebelum nanti teman-teman beli, nanti teman-teman bisa nonton video reviewnya dulu. Kira-kira layak nggak dan cocok nggak untuk teman-teman beli beli HP ini. Dan ini chargernya masih pakai USB biasa ya. Dan pastinya ada charger. Oke, ini kayaknya bukan fast charging deh, karena harganya murah. Jadi outputnya 5 volt 2 ampere ya, ini bukan fast chargingnya, biasa aja. Oke, di dalam kotak itu cuma ada dua ini dan nggak ada apa-apa lagi. Ya, ini nggak ada apa-apa lagi, cuma gitu doang. Ya begitulah kalau Xiaomi. Oke. Nah, kita kletek-kletek dulu teman-teman semua. Ini sangat cukup sangat keren menurut gua. Saya suka. Apa karena dia HP baru? Jadi saya suka karena yang namanya HP baru selalu kelihatan lebih wow gitu kan. Oke, kletek dulu kita. Oh. Ini stikernya kuat banget nih. Asik, simpan. Terus ada lagi di bawah yang bisa dikletek. Ini made in China tulisannya ya, stiker made in China, kletek. Sret. Tuh, lihat nih. Bodinya kinclong banget. Nah. Saking kinclongnya, ini bisa teman-teman bisa lihat saya rekamnya pakai apa. Oke, terus kita copot. Ada gitu ya. Menarik banget. Oke. Kita pasang case-nya. Karena biasanya yang glossy-glossy begitu tuh sangat akrab banget dengan sidik jari, tapi jujur cantik banget ini. Ya, cantik. Kita hidupkan. Apa tampilannya sama? Ini ada tulisan Mi. Sambil nunggu kita beres-beres saja. Oke. Beres. Ada tulisan Mi. Masih loading. Nah, tampilannya lihat ya. Ini sudah MIUI 10. Ya, udah MIUI 10, terus MIUI 10. Ini sudah Oreo, ya, udah Oreo, ya pastinya ada sidik jari juga ya. Ini ada sidik jari. Terus ini display-nya Anda bisa lihat nih. Apa ya? Dia sudah hanya apa? Notch-nya ini cuma water drop ya namanya ya. Kita setting dulu. Oke, kita setting region Indonesia, kita pilih Indonesia. Indonesia. Next, setting region. Untuk HP dengan harga 1,8 jutaan benar-benar cantik. Ya, keren. Ini saya masuk Wi-Fi-nya dulu. Settingan berikutnya. Checking for updates. Kelihatan ya. Oke. Nah, mungkin sekian dulu video unboxing saya, teman-teman semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Agar channel YouTube ini terus berkembang. Ya, dan ditunggu video review dari saya. Oke. Tadi saya belum tunjukkan bodinya ya. Kalau di atas ini ada masih ada untuk earphone ya. Sebelah kanan ini ada volume up and down dan on off. Di bawah ada dua speaker, lubang speaker ya, tapi saya nggak tahu apakah dua-duanya speaker atau salah satu aja. Masih USB biasa. Pastinya.
Terus sebelah kiri ini nggak ada apa-apa. Oke. Ya, jadi saya tadi kelewat itu karena saya pikir ini ya seperti HP Xiaomi pada umumnya begitu. Oke. Terima kasih teman-teman bagi yang udah ikuti channel YouTube ini, bagi yang belum subscribe please subscribe, dan sekali lagi please subscribe dan tunggu video review saya berikutnya. Oke. Bye bye.